Ifuat Akmal tewas. Energi. Untuk Khairul Hazrin. Jadi sekat di situ. Serangan balas untuk Sri Pahang. Wawigan untuk keluar. Percubaan dari Wawigas. Cukup bijak untuk memperkaya Ifuan Akmal. Jadi Stephen Wawigas memastikan Sri Pahang mendahului jaringan pertama malam ini, yang juga jaringan kedua pribadinya. Jadi dua perlawanan berturut-turut, Stephen Rodriguez berjaya untuk memasukkan jaringan untuk Sri Pahang. Ifuat Akmal tewas, minit ke-31. Lihat dari Kevin Ingresso, dorongan yang cukup tepat dan Rodriguez tidak menunggu lama, terus melakukan satu sepakan lambung, terus memperdaya Ifuat Akmal untuk Sri Pahang mendahului 1-0 di separuh masa yang pertama. Di sini bermula gerakan dari Kevin Greso. Dia melihat kedudukan Stephen Rodriguez yang tidak menunggu lama, terus melakukan sepakan lambung yang berjaya menewaskan Ifuat. Jadi Stephen Rodriguez pastikan Sri Pahang mendahului 1-0